udah mau setahun ya, ini mungkin ada penambahan apa sih tuh ya untuk koleksi-koleksi di sini? Oke, saya jawab ya. Jadi untuk refreshing museum digital immersive ini, kita ada menambahkan beberapa hal yang baru. Pertama mungkin konten, ya konten, tapi ini belum ada kepastian kapan. Terus yang kedua itu ada namanya sensor air. Jadi sensor ketika kita menginjakkan tanah ke apa namanya teknologi imersif itu akan berjalan sesuai dengan sentuhan kaki seperti itu. Dan ketiga ini ada kipas 3D. Jadi di sini kan ada hologram namanya War Window, itu menggambarkan dengan etnis Semarang yang digambarkan dengan hewan mitologi namanya War Window. Itu kepala naga yang direpresentasikan dengan orang Tionghoa, badan utara yang digambarkan dengan etnis Arab, dan kaki kambing yang digambarkan dengan etnis Jawa. Dan warna kendo itu identik dengan tradisi Dumberan, seperti yang disampaikan informasinya di box komputer itu, ya, itu bisa dilihat di sana. Itu aja tiga hal yang baru yang akan datang di apa namanya di selanjutnya. Untuk wacananya mungkin kira-kira bulan apa sudah ditentukan? Untuk rencana refreshingnya saya belum mengetahui secara pasti ya. Cuman ini yang baru terrealisasi itu hanya kipas apa namanya hologram 3D seperti ini. Kalau sensor air itu masih sedang berjalan karena teknologinya belum mutakhir sampai sekarang. Ya, dan itu juga yang konten baru juga belum ada kepastian untuk waktunya kapan. Tapi rencananya tiga hal tadi yang akan. Kalau di sini yang kebanyakan itu anak muda apa gimana? Anak muda kebanyakan. Karena kan di sini kan lebih kayak apa namanya interior desainnya seperti untuk Instagramable, jadi banyak dibuat oleh konten TikTok creator karena untuk video bikin sikat-sikat video itu menarik banget di sini kan. Kita antusiasnya. Iya, antusiasnya itu lebih kayak ke anak muda tadi dengan alasan tertentu. Kalau misalnya ke anak-anak itu biasanya rombongan, jadi misalnya kayak ada anak TK, anak SD itu ada rombongan khusus karena kita guidingnya juga memang menyesuaikan dengan pesertanya seperti itu.